Isunya ialah Najib ini menurut kata bekas pegawai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MIT mengatakan bahawa Najib ini cuai dan sekarang ini nak menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan. Menurut Liana Marzuki, pada tahun 2017, ya, ketika itu Perdana Menteri langsung tidak pernah, ya, Perdana Menteri ketika itu ialah Najib Razak, tidak pernah menghantar wakil peguam untuk rekod penghakiman kes Sulu ni. Malam ini saya melihat dari sudut pandang yang lain. Apa strategi di sebalik fitnah, di sebalik tipu muslihat ini? Lambat sikit. Maaf, saya tak panjang pun malam ini. Cuma nak membacakan statement dan yang cukup jelas ya, dari bekas pegawai Kementerian Perdagangan yang jelas ya, sejak 2017 itu maknanya Najib tak hantar lawyer pun dalam kes Sulu ni. Itu sebab saya cakap, kata pegawai tersebut, kalau tak menipu bukan Najib namanya. Berat ni. Ini bekas pegawai Kementerian Perdagangan. Mana Walaun? Mana? Walaun. Nak sokong juga Najib, nak cium tangan juga. Panjang lebar menyenaraikan ya. Najib panjang lebar menyenaraikan kronologi isu Sulu bermula tahun 2013 yang mana beliau mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan menyokong untuk hentikan bayaran denit 5,300 tahun kepada waris Kesultanan Sulu. Jenuhlah timputan alam Najib spin dan spin lagi menipu kita tak habis-habis. Ni walaun-walaunnya. Redakyun Najib ni pula kerja mereka pulaslah pusing-pusing-pusing bagi rakyat pening. Najib kata Sultan Sulu tidak pernah saman Malaysia pada zaman Najib. Saya dah bagi bukti kes saman bermula pada 2017 lagi. Ini mengikut rekod penghakiman kes. Lepas tu dia orang salahkan kerajaan. Seterusnya kenapa tak pernah hantar wakil ke mahkamah? Ni saya nak gelak, kata Liana lagi. Bagus Liana ni. Ya. Isu Sulu kembali hangat diperkatakan selepas dilaporkan pewaris Kesultanan Sulu telah merampas dua anak syarikat Gergasi Minyak Malaysia Petronas yang diperbadankan di Luxembourg. Tahu tak tuan-tuan Luxembourg di mana? Luxembourg ni saya pernah pergi sebelah Jerman. Okey, waris Kesultanan Sulu sebelum ini dilapor menuntut 14.92 bilion Amerika Syarikat ataupun kurang lebih 62.59 bilion daripada Malaysia melalui satu prosiding timbang tara antarabangsa di Madrid, Spanyol. Macam mana yang saya dah buat ringkasan semalam. Jadi tuan-tuan, tuntutan itu terus berjalan kan? Ini yang kadang-kadang saya rasa pelik sikit. Kenapa tuntutan ini masih berterusan? Itulah dia. Najib membelit-belit lah nampaknya, ya kan? Tuan-tuan ingat ya, kejadian tak lama selepas isu Lahad Datu. Cuba tuan-tuan bayang, ingatkan balik. Tak lama selepas Lahad Datu muncul kes kononnya isu Sulu, keturunan Kesultanan Sulu ini menyerang Malaysia dan sebagainya, isu itu jadi panas walaupun telah ditepis dan ditangkis oleh Nurul Izzah ketika itu, dan beliau telah saman Ketua Polis Negara dan juga Ismail Sobri yang sekarang jadi Perdana Menteri. Dua-duanya kalah. Bila dibawa ke mahkamah, Ismail Sobri pun kalah dan kena bayar berapa ratus ribu, dan begitu juga dengan kata salah saya 400 ribu. Kemudian Ketua Polis juga kalah. Jadi 100% fitnah yang mereka lakukan. Okey, saya nak bawa tuan-tuan fikiran begini. Kenapa mereka perlu buat kerja-kerja macam ini?
buat kerja fitnah, bentuk naratif yang kotor, yang jahat, menjatuhkan imej kononnya masa itu pembangkang lah. Sebab 2018 baru PRU14 kan. Mereka nak bawa fikiran rakyat. Kononnya Anwar Ibrahim, anak-anak Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim tak sayangkan Malaysia, nak hancurkan Malaysia dan sebagainya. Itu cara ni nak bagi rosak rakyat. Tapi akhirnya mereka kalah. Bila mereka kalah di mahkamah, rakyat, sebahagian rakyat dah tak ingat dah cerita apa benda yang dia menang, apa dia, dia tak ingat. Sebab itu kita kena bagi ingatkan kepada rakyat bahawa kes itu yang menang adalah Anwar Nur Izzah mewakili rakyat Malaysia, dan duit yang diperoleh oleh Nur Izzah juga telah diserahkan kepada mangsa kejadian serangan tersebut. Jadi kalau ada orang nak buat fitnah kononnya tak patriotik lah, tak sayangkan Malaysia kah, rupanya tuan-tuan, mereka tak lama lepas itu, ya, tak lama lepas itu apa yang berlaku? Tak lama lepas itu mereka buat pilihan raya. Cuba tak ingat balik. Jadi kalau munculnya sulu ni tuan-tuan, tunggu-tunggu je lah. Sekejap lagi nanti, sekejap lagi nanti ada pilihan raya. Pasal apa? Pasal mereka nak beritahu kepada rakyat yang bela Malaysia ni hanya mereka je. Tapi yang sebenarnya yang songlap mereka lah bapaknya kan. Tapi itulah permainan. Dia jual, dia jual kepada rakyat. Dia kata, oh kamilah yang bela Malaysia, kamilah yang yang menjaga kedaulatan tanah air dan sebagainya. Oh. Dia belit-belitnya cerita. Sampailah hari ini kita Najib kata, oh tak ada masalah lah, itulah ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tunggu je lah. Bila dah keluar sulu ni tuan-tuan, tak lama maknanya nak pilihan raya tu. Sama juga 2013 dulu. Ya, bawa cerita sulu ke rumah, oh kita kena ni, tentera kita pula berkawal sana, polis kita kelang kabut sana. Ujung-ujungnya apa? Oh, pilihan raya. Dan mereka berharap rakyat boleh dijual beli. Bagi tahu kepada rakyat, oh rakyat, kamilah yang bela Malaysia ni, kamilah yang sayang Malaysia, kamilah yang sayang tanah air. Itu yang mereka nak jual kepada orang kampung. Sekarang tuan-tuan, sekali lagi dibuat. Bukan saya menyalahkan, saya tak ada anti, saya bukan, saya ini ada pengkaji komunikasi, ya. Saya mengkaji, ya. Sebab itu tuan-tuan, kenapa wujudnya filem-filem, oh mari kita semangat bela, kena pakai baju Melayu, kita kena pakai senjata yang hebat, kita kena tuntut ilmu, kita kena bersilat, macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Marilah kita sokong parti Melayu. Nampak tak tuan-tuan? Itu je. Ujung-ujungnya. Mereka sanggup jual keluar duit puluh-puluh juta, ratus juta pun mereka sanggup. Tapi hujungnya apa tuan-tuan? Hujungnya sokonglah kami. Kamilah yang sebenarnya yang menjaga tanah air ini. Itu dia tujuannya. Yeah? Sama ada benda tu tepat atau tak tepat, itu terserah. Terserah kepada tuan-tuan membuat kajian juga. Yeah? Tetapi melalui pengalaman yang lalu, selepas serangan Lahad Datu, apa yang terjadi? Iaitu pilihan raya 2013. Jangan lupa, ya. Maknanya 2018 itu PRU14, PRU13. Mereka gunakan apa dia? Mereka gunakan Sulu, kononnya Sulu akan menyerang Sabah, mereka akan ambil alih Sabah, mereka akan serang Malaysia dan sebagainya. Bawa cerita tu supaya apa? Oh ya, 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 kita kena bersatu. Kita kena mempertahankan tanah air kita. Ujung-ujungnya apa? Marilah bersama kami. Bersama kami. Tengok-tengok, sokonglah kami. Sokong-sokongnya. Sokong 5 tahun, tengok-tengok. Ada songlap punya duit. YMDB dan sebagainya. Nampaklah tuan-tuan. Itu je sebenarnya.
Thank you.